Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu tips ataupun cara untuk kita membuat bonsai dengan gaya penzing bersaiz mini ataupun meme. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, oke? Jangan skip tahu, nanti anda terlepas tip-tip yang akan kita lakukan. Jom, kita teruskan. Okay, baiklah teman-teman ya, sebelum kita membuat bonsai dengan gaya penzing dan bersaiz mini, apa yang kita perlu sediakan ialah kita untuk perkongsian kali ini teman-teman, saya menggunakan batu ya. Ini adalah batu bukit man, batu ya, batu bukit ya. Okay, kita menyediakan beberapa ketul batu bukit sini ya, nanti teman saya akan sediakan beberapa ketul batu bukit ya untuk dijadikan bahan nanti untuk pembuatan. Dan kita juga akan menyediakan beberapa batu bukit ya agak persis sekecil sedikit ya, macam ni teman. Lepas tu, apa kita persediakan lah. Kita menyediakan itu juga teman. Batu bukit juga ya teman ya. Ini adalah batu bersaiz agak kecil sedikit ya. Ini ya, okey. Lepas tu, kita perlu sediakan lumut ya teman. Okey, lumut ya. Okey, kita menyediakan memerlukan lumut di sini nanti. Lepas tu, kita menyediakan media tanam ya teman. Okey, di sini adalah media tanam kita ya. Okey, media tanam kita akan gunakan nanti. Lepas tu, yang penting sekali teman, kita sediakan bahan bonsai kita ni. Ini adalah bahan bonsai teman, saya akan gunakan nanti. Ini adalah pokok cemara mikro ya. Okey, cemara mikro. Bukan cemara mikro guys. Ini adalah pokok sakura mikro. Okey, sakura mikro ya. Okey, dan yang penting lagi ya, kita memerlukan air nanti. Okey, air. Okey. Baiklah teman-teman, dan kita gunakan pot nanti. Ini adalah pot ya. Akan gunakan ini untuk kita membuat bonsai kita dengan gaya penjing bersaiz mini ataupun meme dengan menggunakan bahan-bahan tadi. Okey, baiklah teman-teman, sekarang kita mulakan dulu. Okey, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah kita akan pilih batu ya teman. Kita akan pilih dulu batu ni, bagaimana batu-batu yang sesuai untuk kita gunakan nanti. Okey, kita pilih dulu macam mana ya. Okey, kita letak ni dulu teman, kita letak batu kasar. Batu ya teman. Kita akan beli batu ya. Okey, macam ni teman, kita letak batu macam tu ya. Sekarang kita akan masukkan media tanam dalam ni ya. Lepas tu kita akan masukkan bahan bonsai kita ke dalam ni nanti. Dalam ni ya, okey. Kita keluarkan dulu bahan bonsai kita ni ya, tak dalam ni ya. Okey, kita letakkan sama dengan dia punya media tanam teman, okey. Kita keluarkan ya, bismillah. Kita masukkan media tanam dulu ke dalam ni ya.
Okey, tetap. Okey, kita masuk contoh ya dalam ni. Okey, kemudian kita ambil bahan mozaik kita ni tadi, kita masuk ke dalam ni. Kita tambah ke sini ya, finish. Oke, dah siap macam ini teman. Apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah kita akan masukkan lumut ya. Kita akan masukkan lumut. Sekarang kita akan masukkan lumut. Pini dan dekat-dekat sini kita akan masukkan lumut ya. Kita pakai lumut ni. Oke. Mula-mula kita letakkan pangkal ni ya. Okey, nampak tak? Nak berubah kan? Okey, sekarang apa yang kita perlukan ialah kita siram dulu ya. Kita siram dengan menggunakan air. Okey, teman-teman. Ini adalah hasil perkongsian saya pada kali ini ya, teman-teman, iaitu bagaimanakah tips ataupun cara mudah untuk kita membuat bonsai bersaiz mini ataupun meme dengan gaya penjing. Ya, di sini saya menggunakan tadi teman-teman iaitu batu-batu bukit ya. Ini adalah batu bukit teman-teman. Batu bukit dan juga saya menggunakan lumut ya. Di sini saya menggunakan anak pokok sakura mikro ya teman-teman, sakura mikro ya. Dan saya juga menggunakan media tanam ya, campuran daripada media tanam berarti daripada kokopit, sepihan batu bata, pasir kasar, kompos dan juga tanah suci teman-teman. Itu adalah media tanam yang saya gunakan tadi. Untuk melengkapkan bonsai dengan cara gaya penjing teman, bersaiz mini dengan menggunakan pokok sakura mikro. Baiklah teman ya, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya untuk teman-teman yang seorang pemula ya teman, juga sama seperti saya ya, sebagai seorang pemula, saya harap dengan sedikit perkongsian saya pada kali ini dapat sedikit sebanyak memberi panduan dan pengetahuan ataupun informasi kepada teman-teman yang ingin membuat bonsai dengan gaya penjing bersaiz mini ya teman, dengan menggunakan apa-apa jenis pokok, sama ada sakura mikro, pokok anting putri ataupun pokok-pokok fikus dan lain teman, boleh ha, boleh dicubakan cara yang saya telah kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya ini. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya teman, supaya anda akan menjadi orang yang pertama sekali mendapati perkongsian-perkongsian terbaru pada channel saya ini, terutamanya berkaitan dengan dalam perbonsaian. Baiklah teman-teman, bagi anda yang masih lagi belum subscribe itu teman, sila subscribe ya, karena subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaat yang amin. Ingat ya teman, sekiranya anda mempunyai cadangan atau persoalan ya, sila tulis di dalam komen ya teman. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda semampu yang boleh. Baiklah teman-teman ya, jangan lupa ya dikongsikan perkongsian ini ya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya sama-sama nanti insyaAllah. Baiklah teman-teman. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, seperti biasa teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian ini dari mula hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kata daripada saya pada kali ini, marilah sama-sama kita berselawat kepada kakek kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sepanya dari dunia sampai akhirat. Amin. Jom mari kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillah, insyaallah teman, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sebenar. Amin. Baiklah teman-teman ya, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini. Salam satu bi, salam bonsai, bye-bye.